الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، syukur kita kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah. Kerana Allah masih mengekalkan kita di dalam kebaikan, tak dikeluarkan kita daripada saf-saf orang yang berbuat baik. Kerana apa yang disebutkan oleh Nabi tentang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, itu yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Allah boleh letakkan kita daripada kejahatan kepada kebaikan, dan daripada kebaikan Allah boleh letak kita kepada kejahatan. Kerana kita dalam tadbir Allah, dan kita jangan lupa bahawa kita dalam tadbir Allah. Dan inilah yang kita akukan setiap kali salat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Tuhan yang bersifat, Allah yang bersifat dengan rububiyah, yang mentadbir sekalian alam. Sebab itu kita puji Allah. Kerana sebaik-baik yang mentadbir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah kita sambung bacaan kitab kita. Dah setahun kita tak jumpa. Setahunlah, 2016-2017. Setahun. Ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun laki-laki yang mempunyai mata hati. Laki-laki yang mempunyai mata hati, mata hati yang aiqas, mata hati yang jaga, mata hati yang tidak mati, mata hati yang tidak wasak. Mata hati yang masih ada ruang, masih dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati ini tempat telik Allah. Nabi sebut dalam hadis apa dia, sesungguhnya Allah Taala itu tidak melihat akan rupa kamu. Allah tak tengok rupa kita, dan Allah tidak tengok rupa bentuk badan kita. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hati-hati kamu, apa yang keluar daripada hati kita dan niat kita. Maka orang pun ambil pegang macam mana? Kalau gitu tak apa, tak payah tutup aurat. Allah tak tengok rupa. Maka dinilai rupa, dinilai pakaian, dinilai segala perkara setelah sah hati kita dan niat kita. Setelah sah. Bagaimana pula tu? Abdullah bin Ubay semayang. Semayang Abdullah bin Ubay, tetapi hatinya tak beriman dengan Allah. Maka salahnya Allah tak terima. Walaupun dia bersama-sama dengan junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah bapa kemunafikan. Sebab itu ia tidak dinilai az-zahirat ini, melainkan setelah qalbun kita dinilai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati ini tempat iman. Hati ini tempat iman. Hati ini tempat Islam. Hati ini tempat nur. Hati ini tempat ilmu. Di sini ruang dia. Baik, itu dulu pernah kita sebut tentang hati itu, disebut oleh ulama sama ada satu bekas. Dan bekas itu jika mana ia kotor, maka masuklah dia benda bersih. Maka benda yang masuk dalam benda yang, dalam bekas yang kotor, dia tidak boleh memberi manfaat. Sebab itu dia macam makanan. Makanan ini dia masuk di dalam badan, dan makanan ini dia mengeluarkan tenaga, dia mengeluarkan energi. Tapi kalau makanan ini makanan yang haram, dia akan keluarkan tenaga yang masalah lah, yang haram lah.
perbuatan yang haram, pekerjaan yang haram. Tetapi kalau makanan ini masuk ke dalam bekas kita, perut kita, makanan yang halal, maka dia akan keluar tenaga yang halal, tenaga yang boleh mentakarubkan diri kepada Allah, tenaga yang boleh bawa kita hampir dengan Allah. Ini yang Nabi sebut punca asal segala kejahatan itu daripada batnun, yakni perut. Sebab itu kadang-kadang kita bertanya, kenapa saya tak boleh nak buat baik? Tengok unsur makanan kita. Asalnya segala kejahatan itu Nabi kata daripada perut itu sendiri. Selalu kita sebut makanan yang masuk dalam perut kita jadi darah, daging dan sebagainya. Sebab itu hati yang jaga, hati yang hidup. Sebab itu di antara ini disebutkan oleh ulama untuk menjaga hati ini supaya hati ini tidak mati. Hati ini jangan bagi mati. Nabi sebut dalam hadis sebab hati keras ini. Nabi sebut apa dia? Antara kenapa Nabi kata jumutul ain. Nabi sebut tentang ni dalam masalah mata yang beku, mata yang tak boleh menangis kepada Allah. Atas sebab apa? Iaitu disebabkan hati yang keras. Hati keras sebab apa? Dosa banyak. Bila hati kita keras, dia lama-lama dia mati. Lama-lama dia mati, dia tak terima kebaikan, dia tolak kebaikan. Ini kena jaga. Adapun laki-laki yang mempunyai mata hati lagi kuat pada pekerjaan agama. Lagi kuat dalam pekerjaan agama. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ia berdoa, Allahumma wafikni li ta'atika wa tammim li taksirali wa taqabbal minni. Ya Allah, beri taufik akan aku berbuat baik untuk berbuat taat kepada Allah. Ini Imam Ghazali tuan-tuan. Wa tammim li taksirali, dan sempurnakan kelalaianku. Wa taqabbal minni, dan terima amalanku. Ini ya, Syekhul Islam minta lagi doa dengan Allah. Imam Ahmad Ibn Hanbal berdoa kepada Allah. Apa dia? Apa doa Imam Ahmad Ibn Hanbal? Ya dalilul huyara, wahai zat yang membimbing orang-orang yang bingung. Kalau ikut dalam maha Qamus Marbawi, orang yang tercengang ni bingung. Sekarang orang semua bingung, dia jadi bingung. Dia bingung, tak tahu mana ad-din, bukan ad-din. Tak tahu mana Islam, mana tidak Islam, mana yang benar, mana yang batil. Dah tak tahu. Orang jadi bingung, lama-lama bengong. Kalau ikut tempat kita ni, Allahu Rabbi, senang dah agama Islam, tertegak dah agama Islam. Kenapa pula? Senang dah. Agungnya Islam, sultannya Islam, perdana menterinya Islam, wakil rakyat pun Islam, JKKK pun Islam. Mana? Patut senang tak nak beramal dengan Islam? Tak ada masalah lah. Daripada atas sampai bawah, orang kampungnya Islam. Patut tak ada masalah lah. Tapi banyak masalah nak beramal dengan Islam. Kalau ikut seginya tak ada masalah lah. Daripada atas sampai bawah, Islam semua. Masya Allah, mudah. Tapi bukan semua orang dapat agama. Sebab itu doa Imam Ahmad Ibn Hanbal, apa dia? Dullani ila tariqis sadiqin, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tunjukkan olehmu akan laku, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kepada jalan hambamu yang sadikin. Imam Ahmad Ibn Hanbal, masya Allah, dia orang yang sidik, orang yang membenarkan Allah, akidah yang benar, Islam yang benar, agama yang benar, amal yang benar. Tapi Imam Ahmad Ibn Hanbal masih lagi mohon dengan Allah. Kita tak minta. Imam Ahmad Ibn Hanbal minta, waj'alni min ibadikal mukhlishin, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal,
dan jadikan aku di kalangan hamba-Mu yang ikhlas. Allah Rabbi, Imam Ahmad, Imam Hamba, siapa dia tuan-tuan? Mujtahid mutlak. Yang masyhur, orang ikut mazhab ni dipanggil mazhab Hambali. Tapi masih lagi tawaduk kepada Allah, tunjukkan kefakirannya kepada Allah, kehinaan dirinya terhadap Allah. Ini hebat mereka ini. Berarti yang kita nak berwalakkan adalah ulama. Sebab sikap mereka, sikap yang mutawaddi', sikap yang tunduk kepada Allah, turun dengan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal sampai minta dengan Allah, dullani ila tariqis sadiqin. Tunjuk kepada aku jalan orang-orang yang benar. Benar pada agama, benar pada semua, benar akidah yang benar, agama yang, amalan yang benar, sudut ibadat yang benar, munakahat, muamalat, jinayat, akidah yang tahqiq. Ini hebat mereka, ya, pekerjaan agama. Sebab itu zaman yang Nabi sebut ini, apa dia, kalau nak kita nak benar-benar beragama, Nabi kata genggam agama, gigit agama itu dengan gigi-gigi geraham kamu. Kalau tak, agama kita lucut. Genggam agama ini seumpama macam kita genggam bara api. Maknanya, dugaannya, fitnahnya hebat. Baik. Bukan senang tentang zaman ini, Allahu Rabbi. Dan lagi alim. Laki-laki yang ada ilmu. Laki-laki yang ada ilmu. Siapa orang alim? Allahu Rabbi. Iaitu orang alim yang beramal dengan ilmu. Ini dikatakan ulama. Ulama pada sisi Allah. Siapakah mereka yang diiktiraf oleh ulama, oleh Allah? Iaitu mereka yang di kalangan ahli ilmu yang takutkan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takutkan Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbah. Yang Allah redha, Allah iktiraf, adalah ulama yang takutkan Allah. Ini guna kita mengaji, tuan-tuan. Kita mengaji ni, tuan-tuan, gunanya apa? Kita makin takut dengan Allah. Makin takut, makin takut, makin takut, maka cek diri kita. Selama aku mengaji ni tadi, ketakwaan aku makin meningkat atau tidak? Selama aku menuntut ilmu, maka hati aku makin hampir tak dengan Allah, makin seronok tak dengan agama Allah, ataupun aku tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa makin gemar dengan akhirat. Tak ada. Kita rasa macam biasa je. Walhal alam ni Allah Rabbi. Kalau kita lihat, masya Allah, alam ini telah, masanya terlalu singkat. Saya tak jumpa tuan-tuan, kejap je. Tapi kita dah nak puasa dah ni. Bulan depan Rejab, Rejab, Syaban, Ramadan, tuan-tuan. Ramadan macam baru sangat, Allah Rabbi. Nabi dah cakap dah, jangan sampai kita mati terkejut. Mati terkejut macam mana, ustaz? Macam mana kata mati terkejut? Masa ni bila cepat, kita buat rutin yang sama. Makan, minum, kerja, tidur. Lepas tidur apa? Jalan. Lepas jalan apa? Berok. Kencing. Kahwin. Tapi amal baik kita macam tu juga. Itu yang selalu kita kata, ibadat kita semayang sunat tak tambah. Kita tak tambah, tapi umur kita tambah. Tambah, 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 mati. Maka keadaan kita begitu. Keadaan kita begitu, agama kita begitu. Maka kita terkejut. Bila masa kita terkejut, iaitu bila mana nyawa kita sampai digarak-garak. Dan pada saat itu digambarkan kepada kita suatu benda yang kita tak pernah nampak. Kalaulah kita ni nampak satu benda yang kita tak pernah nampak dalam dunia, apa dia? Ditasawurkan tempat kita sama ada jannah ataupun annar, sama ada syurga atau neraka. Ditasawurkan.
ditasawurkan amal kita sikit atau banyak, pada ketika itu kita akan terkejut sebab kita rasa amal kita banyak. Kita rasa ini masalah, rasa kita ni masalah. Kita rasa amal kita banyak, ketika sakaratul maut kita terkejut, Allah sikitnya. Ini yang kita yang disebut oleh Allah dalam Quran, kita minta nak hidup balik. Kita minta nak hidup balik. Hidup balik. Anak kena kuat sungguh. Kena beramal dengan ilmu kita. Masya-Allah. Bama gila, zikir gila, sembahyang gila. Tak ada orang tanya saya, ustaz, macam mana saya ni ustaz? Saya hatta sampai tinggal sembahyang pun tak rasa apa. Buat dosa pun tak rasa apa. Macam mana nak buat ustaz? Macam mana nak buat? Kena duduk dalam majlis ilmu selalu. Kena duduk selalu dalam majlis ilmu kalau dah tak ada rasa benda-benda ni. Tapi kalau majlis ilmu pun tak nak duduk, pada ketika itu, apa kata ulama, duduk dalam majlis ilmu walaupun tak dapat ilmu, kita tetap dapat rahmat Allah. Rahmat Allah. Walaupun tak dapat ilmu, tapi kita tetap dapat rahmat, kita tetap dapat keampunan. Sampai macam tu. Macam mana pula ustaz duduk dalam majlis ilmu tak dapat ilmu? Lena. Takkan orang tidur boleh ilmu? Ya macam itulah. Antaranya Allah tak bagi ilmu. Ada orang yang Allah bagi ilmu. Ada orang yang Allah tak bagi, dia bagi duduk dalam majlis ilmu. Ada orang yang Allah langsung tak bagi duduk dalam majlis ilmu, dia keluarkan dia daripada majlis ilmu. Tuan-tuan, masalah besar. Pasal apa? Sebab Nabi kata majlis ilmu ini adalah taman-taman syurga. Allah keluarkan kita daripada taman syurga, tuan-tuan. Kalau daripada dalam dunia lagi dikeluarkan kita daripada taman syurga, kita fikirlah tuan-tuan, Masya Allah, apakah kita layak untuk duduk di taman syurga Allah kelak? Kalau masa hidup kita, kita membenci akan taman syurga Allah. Masa hidup kita benci taman syurga Allah, kita tak suka taman syurga Allah, apakah kita layak mendiami akan jannah Allah? Kita layak untuk menikmati raudah daripada jannah Allah? Ini kena fikir balik. Aku dalam dunia aku tak suka taman syurga Allah. Macam mana ya besok, adakah aku layak untuk masuk syurga Allah? Ini kena fikir. Tuan-tuan, kita fikir sama-sama. Kita fikir renung sama-sama. Alam ini tuan-tuan, Masya Allah, hampir dah nak kiamah dah tuan-tuan. Hampir dah tuan-tuan. Dah hampir sangat dah. Apa yang Nabi sebut, tak ada yang tak berlaku. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan. Tengoklah Masya Allah. Ini bukan zaman dahulu kala. Zaman Pak Pandi dan Mak Andi. Zaman ini yang tak suka Islam, orang Islam. Yang tentang Islam, orang Islam. Zaman ini, ini bukan zaman Abu Jahal tentang Islam. Bukan Abu Jahal tuan-tuan, bukan Abu Lahab. Nama Siti, bapak Kasim, masalah lah. Baik, orang Islam. Itu belum nama Muhammad, bapak ni sekian. Yang menentang Islam ini. Sebab itu, mihnah di dalam dakwah ini, kita berhadapan dengan orang Islam. Berhadapan dengan orang Islam, bukan berhadapan dengan orang kafir. Sekarang baik. Kemudian Masya Allah, apabila melihat akan zaman fitnah yang ditakut akan dia. Nampak? Orang yang beriman semua takut akan zaman ini, iaitu zaman penuh fitnah.
Fitnah apa? Fitnah iman. Kalau iman kita tak kuat, kita akan ikut orang-orang yang mengajak kita keluar daripada jalan iman. Fitnah Islam. Allah Rabbi. Fitnah aqidah. Fitnah aqidah. Tuan-tuan, jangankan saya orang alim, aqidah saya tak boleh jatuh. Jangan. Ada orang alim yang aqidahnya jatuh. Kita jangan kita takabur dengan Allah. Jangan kita sombong, tuan-tuan. Makhluk yang sombong dengan Allah iaitu iblis, jatuh dia. Jatuh dia iblis. Ini di kalangan orang ada ilmu. Iblis ni di kalangan orang ada ilmu. Di kalangan orang ada harta, Allah bagi contoh siapa dia? Qarun. Di kalangan orang ada kuasa, Allah bagi contoh Fir'aun. Semua ada Allah bagi contoh. Allah bagi contoh. Ini kalau orang alim, orang ada ilmu yang sombong dengan perintah aku, ni dia aku dah bagi contoh daripada zaman dahulu sampai sekarang. Dah bagi contoh, dah bagi tahu. Sebab itu dalam surah Sajadah, Allah dah bagi tahu pasal apa kita lalai. Kita buat ambil tak peduli je dengan Allah, kita ambil buat tak peduli je dengan akhirat. Allah sebut dalam surah Sajadah, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum ha hadza. Kita lupa akan saat kita pertemuan kita dengan Allah di yaumul akhirah. Kalau kita sentiasa ingat kita nak jumpa Allah, kita nak jumpa Allah, kita takkan buat sampai lewa. Kita takkan ambil ringan. Sebab apa kita tak buat sampai ringan? Sebab umur kita dah sampai hujung. Tapi kita tak rasa umur kita sampai hujung. Tapi kalau doktor cakap umur awak ada 4 bulan, percaya cakap doktor lagi? Tapi Allah cakap dalam Quran, kita tak percaya. Takkan tak sampai hujung? Rambut dah putih tak sampai hujung lagi, takkan baru beginner? Takkan baru nak warming up? Rambut kita dah sampai hujung, Masya Allah, hubanglah. Kedegat kita tak larat, lutut kita dah sakit. Takkan baru beginner, tuan-tuan? Kita dah sampai hujung. Bila dah sampai hujung, kita masih lagi ambil ringan dengan kehendak Allah. Ini yang Allah sebut. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuku 'adzaban nar alladzi kuntum wadzuku 'adzaban khuld bima kuntum ta'malun. Allah sebut siap-siap dah. Allah sebut siap-siap ni sebab dia besok kalau dalam dunia ini tuan-tuan kita start lupakan Allah, besok di akhirat Allah akan lupakan kita. Allah tidak akan pedulikan kita. Na'udzubillah. Tapi orang makin lama makin tak percaya tentang akhirat. Orang tak akan percaya. Makin lama makin tak percaya. Memang Nabi dah sebut dah akhir zaman ini, Masya Allah, hampir saja nak kiamat, hampir saja bumi nak dimusnahkan oleh Allah. Iman akan dicabut sedikit demi sedikit daripada hati orang yang beriman. InsyaAllah. Kita isyak berapa tuan? 8.36. Saya bila dah ada announce, saya keluar kesah mengajar. Semasa kuliah maghrib, bila masuk waktu isyak, memang kerja saya boleh lalu muazzin lawang azan. Kuliah disambung 10 minit je lebih tak boleh. Apa pun. Susahlah ustaz ikut korang. Lepas kuliah isyak 10 minit je ceramah. Lebih tak boleh. Dah nak kiamat nak buat macam mana? Dah nak kiamat? Boleh tak? Dah nak kiamat ni murid ikut ustaz? Ke ustaz ikut murid? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan cik pasal sebenarnya buat dengan saya. Sebenarnya macam mana mengaji ni? Itu tak berkat. Hilang berkat. Hilang berkat lah. Sebab guru kena ikut murid. Itu sekarang ni sekolah rendah pun mana ada berkat. Tak boleh. Guru nak rotan tak boleh. Sekolah menengah tak boleh rotan. Mana nak berkat. Kita dulu cikgu tibai kita. Betul tak? Yang jadi orang ni sebab kena tibai lah dulu ni.
dah tak hulu halam belaka ni. Ha, sekarang betul tak boleh jadi orang. Ya, ha, guru tak ada, tak ada kuasa guru ini. Ya, baik. Hmm, tak apalah, malam bulan ni aku ikutlah kau orang. 10 minit pun 10 minit lah. Ha, baik. 8:36, 10 minit 8:45. Ha. Macam mana nak lari daripada fitnah, iaitu hampir dengan Allah. Tuan-tuan, Nabi banyak dah sebut dalam hadis berkenaan apabila manusia ni, bila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia buat beberapa perkara nasyai Allah Taala berikan dia balak beberapa perkara tu. Tengoklah hadis 40 hadis akhir zah yang 10 perkara ke 15 perkara tu. Eh, bila benda ni berlaku, apa yang diberikan oleh Allah, kita akan hadapi. Allah akan bagi ke kita apa dia? Penyakit. Eh? Allah akan bagi ke kita gempa bumi. Allah akan ubah manusia kepada rupa buruk. Rupa binatang. Eh, orang pernah tanya saya, ustaz, tengok manusia tak berubah pun rupa buruk. Memang tak berubah, tapi perangai dah macam buruk. Eh? Perangai tu dah macam binatang. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni ulaika kal an'am, mereka ni dah macam binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang tak ada akal, kita ada akal. Tapi perbuatan perangai dah macam binatang. Eh? Semualah disebut. Tengok dalam hadis 40 hadis tu, antaranya apa dia? Pemimpin yang zalim apa semua. Ha, baik. Itu penyakit sekarang ni ramai orang banyak sakit. Saya sekarang ni ramai sangat orang dok mesej saya, ustaz tolong doa. Ini kena kanser doa. Kesian ni kena kanser hati doa. Ni macam-macam masya-Allah. Penyakit ni satu balak tuan-tuan. Kita pula tak mau beramal. Betul ulama dia susun dah. Tiga amalan ini tuan-tuan. Termasuk satu selawat. Janganlah tinggal tuan-tuan. Apa dia? Satu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu. Kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ketiga, tuan-tuan baca selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Keempat, kita baca doa minta dipelihara daripada segala penyakit. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bikalimatit tammati minar rihil ahmar wa da'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wal lahmi wal juludi wal uruqi wal izami. La ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amra an taqula lahu kun fayakun. A'udhu bikalimati tammati minar rihil ahmar wa da'il akbar wa min kulli da'in fin nafsi wal lahmi wal juludi wal uruqi wal izam. La ilaha illa anta subhanaka idza qadaita amra an taqula lahu kun fayakun. Ubat makan, tapi jangan lupa minta dengan Allah. Jangan pegang dengan ubat. Bila pegang dengan ubat jadi qadariyah, ubat memberi bekas. Amat minta dengan Allah, ubat makan. Jangan doa saja tak makan ubat pun salah. Makan ubat, doa dah diatur oleh ulama.
dah diatur oleh ulama, dah diaturkan, dah dibagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia. Tinggal kita beramal, tak susah sangat. Tapi kita ni kadang sombong. Kita percaya hospital Columbia lagi. Kita percaya KPJ lagi. Kita percaya Selangor Center, Selangor Hospital apa dekat Shah Alam ada satu. Kita percaya dengan doktor lagi. Awal dululah ilmu kedoktoran ni dia ambil dari Islam. Sampai sekarang dia orang ambil cara perubatan kanser, dia ambil daripada kajian Ibn Sina. Semua daripada Islam, semua daripada Islam. Tapi memanglah cara mereka nak menghapuskan Islam. Bukan sekadar dalam sudut ilmu, dalam bab lain pun nak dihapuskan. Banyak benda nak dihapuskan. Tengok sekarang tuan-tuan. Orang pergi umrah, mana ada orang tunjuk dah ini kubur Siti Khadijah. Yang ni Maulidin Nabi. Tengok Masjidil Haram sekarang. Kesan-kesan sejarah daripada Khalifah Utsmaniyah dulu, kerajaan Turki nak dia. Semuanya dah hapus. Hapus dah. Hebat tak hebatnya. Orang dah tak kenal dah. Orang tanya saya, ustaz kenapa pula perlu nak pergi kenal Siti Khadijah? Dia wanita insan yang pertama masuk Islam, isteri Sayyidina Muhammad. Yang tu boleh tak tak pergi tengok? Yang dia pergi ya tengok sangat pula, apa dia? Ladang unta. Unta pergi tengok. Bodoh piang. Tak bodoh piang. Kemudian orang dah tak kira dah bab kebersihan. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan pergi umrah, pergi beli susu unta, tuan-tuan tengok badui itu dulu. Badui ni basuh tangan, tak basuh tangan. Tuan-tuan tengok dulu, dia tuang susu unta meleleh di tangan-tangan dia. Tuan-tuan menggogok sedap, gogok. Tak tadi dia pegang telur unta ke apa-apa ke. Tengok kebersihan dulu. Jangan main bantai saja tuan-tuan. Ni, seronok sangat seorang beli 10 botol, 5 botol. Dia pergi taruh tu, meleleh dekat tangan-tangan dia. Allahu Rabbi. Tengok tentang kebersihan lah tuan-tuan. Jangan main pedai sajalah, bujulah. Lu melentang patah. Kita cakap ni orang marah kita, tapi nak buat macam mana lah. Memang jalan nak kena marah. Aku mah cari jalan nak kena marah, nak buat macam mana? Marah-marah pergilah. Jangan Allah marah, sudahlah. Sekarang ni orang makan pula, orang nak mula pula nak makan binatang. Orang tanya saya, ustaz apa hukum makan kumbang dengan semut untuk mengubat penyakit kritikal? Tak ada ubat lain ke? Yang kata nak dia makan kumbang ni pasal apa? Tak ada jalan lain ke? Maknanya kalau tak ada jalan, tak menterkedarah kumbang dengan semut ni, mampus orang cakap. Memang kolulah. Selagilah, maknanya bukan itu jalan terakhir, haram. Haram makan. Sebab dia tak masuk dalam bab darah. Darah ni apa tuan-tuan? Tak ambil mak? Mati. Ni makna darah. Selagi ada jalan, tak ada rusuh dia tuan-tuan. Tak ada kelenyanan. Selagi ada jalan. Tapi orang sekarang dia teringin macam-macam. Puas makan nasi pun agak-agak. Puas ustaz, nasi Arab selalu makan, biryani dah teringin makan kumbang pula. Manusia memang macam tu. Perangai manusia memang macam tu daripada zaman kaum Bani Israel. Bagi makanan manna wa salwa. Tuan-tuan, makanan syurga ni is the best lah. Makanan paling best sekali. Makanan dalam syurga tuan-tuan. Tapi manusia ni memanglah Allah dah sebut. Sedikit daripada hamba ku yang bersyukur. Dia request benda lain. Nak bawang pula.
manusia memang macam. Ya. Ah, baik. Tinggal seminit lagi aku nak terus sekarang. Dah terus sikit. Yang ditakut akan dia yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara segala umat daripada. Nabi suruh pelihara fitnah. Pelihara fitnah. Jalan pelihara fitnah satu dengan iman. Kedua dengan ilmu. Ketiga hendaklah takarub kepada Allah. Orang yang hampir dengan Allah, Allah pelihara dia daripada fitnah. Sebab itu Nabi susunlah. Nak jaga iman, sembahyang sunat awabin serta memelihara iman. Nak jaga Islam macam ni. Lepas itu sampaikan wirid Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah pesan kepada sahabat jangan tinggal. Supaya kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar ini. Jangan ambil ringan tuan-tuan. Jangan ambil remeh tuan-tuan. Macam mana kita tak ambil ringan dengan dunia? Macam itulah kita jangan ambil ringan dengan agama. Sebab dunia tak bawa balik. Dunia tak bawa balik tuan-tuan. Tak bawa dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ni tuan-tuan, saya nak hadiah ke tuan-tuan satu aurat sakinah. Tapi saya tak baca lah tuan-tuan. Sebab aurat ni panjang. Tak jadi azan. Tak azan. Belum lagi. 8:36, dia tinggal. Oh, lagi 2 minit. Saya tengok jam sana. Yalah, banyak pendapat nak buat macam mana. Betul lah, Nabi kata, ikhtilaf atas umat aku ni, satu rahmat. Nak buat macam mana kan? Jam tu dekat 8:40, 8:37, yang ni 8:34. Jadi bersalah-salahan pendapat. Ini jam pun ada bersalah-salahan pendapat. Betul orang yang hati dia tenang. Orang yang Allah pelihara. Tapi tak cukup dengan jalan ilmu. Tahu saja. Sebab itu kenapa? Orang yang tahu tak mungkin boleh beramal. Kita tahu semayang malam, tapi kita tak boleh semayang malam. Kita tahu ini amalan kita tak boleh buat. Sebab apa? Tidak ada di dalam kehendak Allah. Sebab itu kena minta dengan Allah. Allah sayang kepada hambanya yang mentakarubkan diri kepada Allah. Dalam hadis kursi Allah sebutkan, Allah kasih kepada orang yang berbanyakkan amalan sunat. Sampai macam tu. Baik tuan-tuan. Dia ada berapa wirid? Nama dia Auradus Sakinah. Daripada sallallahu ala Muhammad selawat sampailah. Zikir ya ghiyathal mustaghithin aghithna. Jadi saya tak boleh nak baca tuan-tuan. Sebab masa tak ada. Dia dah bunyi dah. Nak gostan. Jadi insyaAllah, cumanya tuan-tuan ambil nanti, saya ada tuliskan dalam risalah. Saya tuliskan, tuan-tuan ambil dan beramal. InsyaAllah, kita beroleh ketenangan. Kami di madrasah, kami doa amal tiap-tiap waktu. MasyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah. Allah bagi. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Bukan tidak ada masalah. Ada masalah tapi tidak keluh kesah. Allah Rabbi, hebatnya apabila kita melalui jalan ini, itu jalan menghampirkan diri kepada Allah. Sebab itu bila kita ada di Ardul Haramain, kita tak ada keluh kesah. Kenapa tidak ada keluh kesah? Sebab kita hampir kepada Allah, kita sentiasa takarub kepada Allah. Maka Allah bagi kita ketenangan, Allah bagi kita sakinah, Allah bagi kita jiwa yang tenteram. Sebab kita hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku nak berhenti kat mana? Tak tahu ni. Mana 8:37 lah. Azan? Sampai. Okay. Tak apa. Kita ikut je arahan.
Kami barakahkan hadirin wal hadirat ya Allah. Barakahkan kami semua ya Allah. Barakahkan isteri dan anak-anak kami ya Allah. Barakahkan keturunan kami ya Allah. Selamatkan kami daripada fitnah iman dan fitnah Islam ya Allah. Selamatkan kami daripada fitnah mati ya arhamar rahimin. Selamatkan kami daripada fitnah kubur ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ketika kami sakaratul maut. Ya Allah, terangkan kubur-kubur kami selepas kematian kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah menjawab akan persoalan kubur selepas kematian kami ya Allah. Luaskan kubur kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami ya arhamar rahimin dalam kesesatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan kami ya Allah dengan kekuatan iman dan Islam. Ya Allah, jadikan lidah kami dapat mengucap dua kalimah syahadat inda sakaratil maut, ketika kami mati ya Allah. Jangan Kau keluhkan lidah kami ketika sakaratul maut untuk mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pimpinlah lidah kami ya Allah agar kami dapat mengatakan kalimah syahadah itu ya Allah ketika kami mati ya Allah. Kerana kematian itu adalah akhir dunia dan awal akhirah ya Allah. Dan jika mana kami dapat mengucapkan akan dua kalimah syahadah itu ya Allah, penentu bagi kami ya arhamar rahimin untuk sama ada kami ini bahagia ataupun cilaka di yaumil akhirah. Ya Allah, jangan Kau cilakakan kami ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah di dunia dan di akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.